menanggapi kenaikan level PPKM Jawa Bali yang juga terjadi di sejumlah daerah Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan fasilitas perawatan COVID-19 dan mengaktifkan kembali rumah sakit darurat. Pasti akan terjadi peningkatan leveling PPKM yang ada di sini karena kalau kita melihat data dan pola pergerakannya sama. Baru DKI yang turun, yang lain masih naik. Saya kira Jawa Tengah juga akan naik pelan-pelan. Kerumunannya dikurangi, bukan dilarang, dikurangi aja. Dikurangi kegiatannya, ekonomi masih berjalan, ibadah juga berjalan, tapi dibatasi. Nah, yang ketiga tentu rumah sakit. Dan kemarin kita minta untuk cek satu persatu, termasuk rumah sakit darurat. Maka kemarin tempat isoter itu kita juga siapkan, dan rumah sakit darurat yang di Donohutan kita on-kan lagi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau kita memang mesti prepare. Alhamdulillah beberapa rumah sakit pengalaman menangani Delta dulu, banyak yang menambah isotank untuk oksigen sehingga cadangannya relatif akan lebih banyak. Maka kepada warga tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan ya, dan kalau jalan-jalan atau pergi meninggalkan tempat, kalau nggak perlu, ya nggak usah. Tapi kalau toh harus jalan, tolong dipakai masker.